Hai, aku lagi ada di Mula Kota Tua nih. Mau tahu ada apa aja di sini? Yuk, ikutin. Lokasi Mula Kota Tua itu strategis banget loh. Transportasinya gampang. Kita dekat sama halte Transjakarta, stasiun kota, dan untuk kalian yang bawa kendaraan pribadi, kita juga ada parkirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, kawan-kawan peserta Jumit hari ini, kita sedang ada di Mula Kota Tua di Studio Ina News, tempat yang luar biasa, di mana sebuah destinasi nasional dan internasional ada di pusat kota Jakarta ini. Hari ini kita akan coba berbicara, berdiskusi tentang masih seputar COVID, dampak dan bagaimana dunia pariwisata saat ini menghadapi satu tahun setengah kebelakang, dan juga hari-hari ini adalah hari-hari yang kita anggap sudah semakin baik. Baris, kita bicara hari ini adalah terkait masih seputar pandemi, tetapi memang kita bicara konteks pariwisata, Pak. Nah, artinya gini, Pak, sebagai ketua Yayasan Kota Tua, yang kita tahu, nanti tolong dikoreksi, Pak, takut salah, Kota Tua ini kan menjadi sebuah destinasi nasional maupun internasional, di mana ini punya nilai historis sejarah yang luar biasa, kalau menurut saya. Ya, kalau pernah saya sedikit membaca, ini kan sudah dari ratusan tahun yang lalu, ketika Fathahillah lalu di tahun 1600-an dibangun oleh Batavia, kan gitu kan. Nah, ketika pandemi, artinya gini, yang saya tahu adalah ketika mendekati sebelum pandemi, ini kan kalau nggak salah bahwa Kota Tua ini kan dalam masa-masa pembenahan, Pak, sebenarnya. Ya, ya kan, kita, ya, kita begitu melihat Kota Tua sedang berbenah saat itu, tetapi tiba-tiba hal yang tidak kita inginkan atau tidak kita duga sama sekali terjadi. Ya kan, bagaimana, Pak, situasinya Kota Tua secara umum, karena ini kan bicara wilayah menjadi sebuah sentra di Kota Jakarta, ketika terjadi pandemi itu, Pak, ketika anjloklah pariwisata, tidak boleh lagi orang datang ke Kota Tua, artinya beberapa sektor di sebagai penunjang Kota Tua pasti berdampak, kan gitu, Pak. Bagaimana situasinya, Pak, saat itu, Pak? Baik, terima kasih. Saya panggil Bang Alson aja, ya. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Jadi Bang Alson, kalau kita flashback ke belakang, itu tanggal 14 Maret ya 2020, itu awal penutupan kawasan destinasi wisata Taman Fathahillah. Ya. Jadi udah satu tahun enam bulan lebih ya. Ya. Ya, tentu kita dari yayasan waktu itu, emang kebetulan Yayasan Kota Tua itu hadir sebelum pandemi. Jadi akhir 2019 ya. Ya, tentu kita berkontribusi lah ya. Saya ingat waktu itu kita pertama kali ngadain sharing ya secara daring untuk menggerakkan stakeholder membantu masyarakat sekitar. Karena di balik panggung utama Taman Fathahillah atau Kali Besar atau Sunda Kelapa itu adalah masyarakat ya, komunitas, stakeholder. Pertama pelaku seni ya, teman-teman apa? Manusia humanoid apa? Manusia karakter. Iya, iya, teman-teman ontel, ya, bahkan para guide, ya. Karena waktu bulan pertama itu nggak nyangka gitu ya, penutupan itu berlanjut terus ya. Tentu yang kita galang adalah apa ya, rasa empati ya. Karena di sini di Kota Tua ini stakeholdernya besar-besar ya. Betul. Mulai dari ada Bank Indonesia, ada Stasiun Giri, ya. Ada KAI, ada Mandiri, ada BNI, ada kantor pos gitu ya. Ya. Dan juga industri pariwisata, hotel, kafe. Ya, alhamdulillah waktu itu udah berapa kali kita galang untuk memberikan bantuan sosial lah ya. Sembako segala macam. Karena saya itu ya, jadi benar sekali Kota Tua ini kan sempat peringkat ketiga tahun 2019 wisatawan domestik. Jadi yang pertama itu masih Monas ya, di 15 juta. Ya. Yang kedua itu apa? Ancol 12 jutaan. Nah, Kota Tua itu 10,5. Ya. Apa Kota Tua itu di 5,10,5. Nah, di bawah Kota Tua itu nanti baru apa? Ragunan ya. Baru Ragunan. Nah, jadi emang walaupun Kota Tua itu kesannya masih mass tourism ya. Ya, mass tourism.
sehingga itu akan memberikan dampak ya, multiplier effect, access kepada pelaku industri, masyarakat dan lainnya, karena pariwisata ini kan pilar ekonomi ya, pendorong ya. Jadi begitu ini berlanjut-lanjut gitu ya, tentu dampaknya sangat apa ya, signifikan ya. Dan kalau kita bilang kan salah satu metafora itu dulu Kota Tua itu kan ratu dari timur. Iya. Betul, ratu dari timur. Tapi ada metafora lain, hiburan dari timur gitu. Iya. Nah sekarang kayaknya kita lebih mirip ke metafora yang kedua itu ya. Jadi sepi gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya ya tuh masyarakat yang perlu kita dorong. Makanya perlu kebersamaan dibangun apa? Empati ya. Jadi bantuan sosial aja mungkin dari pemerintah ada, tapi nggak cukup, perlu didorong. Jadi saya rasa itu ya tentu kita prihatin, tapi di balik itu ada kesempatan kita lah ya. Karena kita kan harus memberi pesan apa ya, optimis ya. Sesuai hari pariwisata dunia yang kemarin kan, inclusive growth, pertumbuhan inklusi. Nah, itu harus diterjemahkan. Ya, jadi jangan sampai setelah satu bulan, satu tahun enam bulan, pada saat kita siap-siap apa, restart ya, pemulihan kembali, bangkit kembali, kita nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi saya rasa apapun, komunikasi kuncinya ya. Jadi kolaborasi, sinergi itu akan berjalan kalau ada komunikasi inklusi malah terbuka. Saya rasa itu. Ya, jadi mungkin ya, ketika Kota Tua, ketika pandemi menjadi saat itu kan lahir sebuah kebijakan. Destinasi yang ditutup, tidak boleh. Iya ya, kan termasuk Kota Tua Pak ya. Ya. Tetapi menjadi hal yang penting Pak ya, menjadi bahwa gini. Tadi Bapak bilang bahwa yang dilakukan adalah menampilkan rasa empati kepada pendukung-pendukung tadi, sektor-sektor tadi ya. Ya ini luar biasa, artinya kan begini, kita tidak terpuruk dengan ketika ditutup, tetapi harus berpikir, ada penunjang-penunjang yang harus dipikirkan juga. Berbagi, ya. Ya, itu menurut saya ya luar biasa ya, karena Bapak bicara dari sebuah yayasan memang ya, sebuah badan yang memang yang mengelola wisata Kota Tua ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak, artinya memang kalau kita di sana kan, kebetulan ya saya ada bicara sedikit kerja karena ada ribuan pekerja-pekerja di sana, betul. Ya kan, yang sudah pasti kehilangan mata pencaharian, ya kan, seperti tadi kita tahu bahwa ini tidak ada yang menyangka, ya kan, disangka saja tidak, apalagi diinginkan kondisi pandemi itu Pak ya, ya tetapi bahwa harus ada yang kita pikirkan, betul. Ribuan pekerja di sana, ini ya. Apalagi tadi kalau Bapak bilang ini menjadi nomor tiga terbesar setelah ya, destinasi betul ya, Monas, Ancol, apa domestik ya, domestik betul ya, itu tentu berpengaruh luar biasa. Nanti menarik ya kalau kita baca pesan-pesan dari apa yang kemarin di Pantai Gading ya. Jadi nanti jadi kita saatnya untuk menampilkan wajah humanisme pariwisata. Nah ini yang penting maksud saya. Nah jadi nggak bisa lagi apa ya, ini kan dibalik krisis ini ya, itu ada hikmahnya lah ya. Betul, kan pasti. Bisa saling mengenal ya, saling berbagi, saling peduli. Nah ini adalah suatu kekuatan untuk bangkit gitu. Jadi wajah humanisme pariwisata itu, baik industrinya yang besar maupun kecil bahkan menengah, itu harus ya bekerja sama, harus peduli gitu kan. Nah dari sekian angka-angka apa, sebenarnya krisis ini udah apa istilahnya free fall ya. Mungkin sejarah krisis terbesar selama peradaban ya. Nah, bagaimana bangkit kembali? Nah, itu sebenarnya apa ya, wacana kita ke depan gitu ya. Yang tadi istilahnya apa, pertumbuhan inklusi. Bagaimana pemulihan ini tidak meninggalkan siapa-siapa. Ya, bagaimana semua orang diberi kesempatan untuk bersuara buat masa depannya. Nah, jadi saatnya saling mendengarkan gitu loh. Jadi agar pemulihan ekonomi ini berjalan cepat gitu. Ini kan kontestasi nanti di balik ini, betul. Ada kontestasi lagi. Nah, siapa yang bersiap-siap dia akan survive. Nah, kalau kita lihat angka-angka di mana di dashboardnya UNWTO, di beberapa kawasan itu sudah mulai pulih wisatawan domestiknya, terutama di Cina, booking hotel di Amerika Tengah udah mulai muncul, Karibia. Ya, jadi udah ada lampu hijau ya, tapi semua dipicu oleh wisatawan domestik. Nah, saya rasa ini yang menjadi signal gitu ya, signal positif. Bagaimana kita mensikapi ya, pertumbuhan atau booming wisatawan domestik tadi. Yang saya bilang tadi angkanya ada 10 juta itu potensial. Kayak kita di Kota Tua, ya buatlah paket menginap kan. Ya. Ya, jadi jangan sampai kita satu tahun ini nggak punya inovasi gitu loh. Ayo, pemerintah punya peran penting. Ya, semua stakeholder, pelaku industri, hotel, ya,
tentu di balik hotelnya ada karyawannya, ada serikatnya, ada ownernya. Ya, kita duduk bersama supaya orang makin lama makin spend money di kota tua gitu. Ya, betul, Pak. Jadi saya rasa itu lah. Kita senang termasuk media segala macam ya. Jadi saatnya kita berkolaborasi. Betul, siapa Pak? Jadi saya rasa itu. Jadi kalau dari signal positif yang mendorong pertumbuhan pariwisata nanti adalah domestic tourism ya. Nah, jadi itu yang menurut saya perlu disikapi. Bagaimana kita menyusun strategi yang tepat lah, saya rasa itu. Ya, menarik Pak Firman. Saya langsung sambung lagi pertanyaan. Mohon maaf, bukan saya ngejar-ngejar Bapak nih ya. Tapi ketika menyambung itu tadi yang Bapak sampaikan, ya betul. Kita sudah dalam kondisi kalau boleh bilang, pun saya selalu katakan, kita dihantarkan rasa optimis bahwa ini sudah melandai. Harapan kita selesai. Harapan kita tentunya. Nah, menyikapi situasi saat ini Pak, persiapan kota tua Bapak sebagai ketua yayasan. Artinya kan di sini ada pelaku hotel, ada pekerja di sini, kawan-kawan juga mungkin yang menjadi bagian dari Midjum ini ada dari beberapa sektor kan gitu kan. Kita mau tahu nih, ya kan menyambut istilahnya situasi yang semakin baik ini, apa yang sudah dipersiapkan oleh kota tua, Pak? Ya kalau kita dari yayasan kota tua, ya tentu kita kan ini kan konsorsium individu-individu ya, aktor-aktor yang punya visi mimpi yang sama ya. Jadi kita pasti berkolaborasi dengan partner utama misalnya untuk apa musholah ya di atas kita punya namanya kelompok kerja lokal ya komunitas kita setiap bulan tuh mengadakan santunan yatim ya sudah berjalan 8 bulan nah itu salah satu keterikatan kita dengan masyarakat lokal ya jadi setiap akhir bulan melalui perwakilannya ya. Jadi Ustaz RT pengurus yatim kita di atas. Nah dari sisi pariwisata kita punya turis informasi wisata ya siap. Itu bekerja sama dengan ITIC ya, Indonesia Tourism Information Center. Juga di situ ada teman-teman Mula ya yang mensupport juga ya. Nah, kemudian kita juga ada yang sifatnya bukan apa kemitraan ya, menyusun program-program untuk di Kota Tua. Biasanya partnernya ya kayak ini kita lagi rencana mau buat shuttle bus. Karena kan Kota Tua itu udah menjadi low emission zone ya. Nah, sehingga sedangkan kota tua ini kan kawasannya luas ya, dari zona inti, zona penunjang, sampai Sunda Kelapa ya Pak ya. Dan budaya kita kan masih jarang orang mau jalan kaki ya. Tapi untuk golongan tertentu atau untuk tamu-tamu hotel, kita nanti akan ada shuttle bus gitu lah. Kita masih diskusi, tapi ini ada, maksudnya ada triggernya gitu loh. Ya, untuk mendukung paket menginap tadi. Jadi tamu-tamu hotel itu dipakai mobil golf gitu ya, yang pakai listrik. Ya. Nah ini ya, jadi seperti itu ya. Jadi tapi ini masih berjalan ya, masih satu proses yang mungkin mengkerucut. Ya kita harapkan menjadi andalan lah ya. Jadi sesuatu yang baru pasca pandemi. Ya, jadi padahal kita kembali ke krisis sebelum pre-pandemi, ada yang baru. Dari teman-teman stakeholder Kota Tua yang lain dari pemerintah juga sudah mempersiapkan signet. Kemarin kita ada local working group ya, signet gitu. Jadi harus berkolaborasi, intinya seperti itulah. Ya. Tapi paling utama adalah komunikasi ya. Jadi harus ada forum tata kelola ya. Tapi fokusnya ke pemulihan. Jadi fokus pembicaraan nanti bagaimana mempercepat pemulihan. Saya rasa itu ya. Suara-suara masyarakat yang mungkin tadi teman-teman komunitas nggak bisa apa musisi jalanan ya. Mungkin dari industri hotel atau kafe bisa mereka apa tampil performan di situ gitu ya. Nah ini yang kita mencoba untuk ya menghubungkan ya mengintegrasikan seluruh potensi yang ada. Tapi kembali lagi kita kan individu sih manusia ya. Kalau nggak didukung ya tentu nggak ada impact yang besar. Termasuk teman-teman media juga kan, saya rasa kita perlu memberikan pesan positif ya rencana-rencana aksi ke depan. Karena banyak sektor pariwisata itu banyak ke bawahnya gitu ya. Sampai ke industri KM kan, teman-teman kita di bawah sepi gitu ya, ini mungkin tamu-tamu hotel nanti kita bawa untuk tampil tour gitu ya, mengunjungi sentra UKM. Jadi saya rasa itu, ya, jadi kita harus mengambil peran ini gitu loh, momen ini supaya nanti pemulihan itu bisa cepat. Baik Pak Firman, artinya saat ini Yayasan Kota Tua sedang membangun sebetulnya jaringan-jaringan ya Pak ya, infrastruktur semua untuk menyambut sebetulnya situasinya makin baik. Ketika tadi Pak Firman mengatakan tentang Kota Tua, tentunya kita mau melihat dulu Kota Tua itu apa sih, seperti apa sih, ya kan. Teman-teman yang ada tergoda dalam Midjum ini kita coba lihat cuplikan dulu.
sebuah video singkat terkait Kota Tua. Kita juga memiliki pantry yang dilengkapi dengan alat makan, microwave, dan refreshment lainnya untuk kebutuhan kamu. Di sini juga tersedia printer dan scanner yang bisa digunakan sesuai dengan keperluan kamu. Tersedia juga musola yang luas dan nyaman untuk kamu beribadah loh. Nah, ada juga yang menarik nih. Kami juga memiliki ruangan podcast dan live streaming untuk kamu berkreasi. Kami juga memiliki fasilitas smoking area yang nyaman untuk kamu gunakan. Kalau kalian butuh ruangan yang lebih private, Mula Kota Tua juga punya ruangan-ruangan kecil yang berkapasitas 2-6 orang. Selain itu, Mula Kota Tua juga menyediakan event space yaitu ballroom dan auditorium loh. Ruangan tersebut berkapasitas 30-120 orang. Ya, itu tadi sebuah tampilan video. Tadi kita bicara Kota Tua, tapi artinya Mula Kota ini memang ada di dalam Kota Tua. Ini menjadi sebuah andalan buat kita juga ya kan. Bagaimana Mula Studio atau Mula Kota ini membangun juga ya wisata, apa namanya, dinas-dinas wisata di Kota Tua ini Pak Firman ya.